Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyad. Anak-anak sekalian, kitab hikam ini termasuk kitab tasawuf. Apa bedanya tasawuf dengan syariat? Kalau syariat itu peraturannya, perintah-perintah, larangan-larangannya, masnunatnya. Sedang tasawuf ini mempelajari makna dari syariat itu. Jadi misalnya sholat, syariatnya ya pakai Fatihah dan selanjutnya. Tapi tata tasawuf adalah pengaruh sholat itu terhadap orang, terhadap hablum minallah dan hablum minannas. Sehingga orang yang belajar tasawuf itu syariatnya harus jalan. Karena yang dimaknai itu syariatnya. Kalau syariatnya belum jalan, bagaimana dia bisa memaknai syariat itu? Nah, salah satu kitab terkenal yang sudah hampir 1000 tahun yang lalu adalah kitab Hikam. Ini untuk seluruh dunia sangat terkenal. Kenapa awet? Padahal zaman berubah. Karena apa? Karena yang berubah itu syariat. Hakikat itu tidak pernah berubah. Jadi misalnya sholat ya, kalau kita sakit ya duduk. Nah, kita tidak bisa duduk ya terlentang. Kita pergi ya kotok-kotok juga. Sama berubah. Tapi hakikat dari sholat itu kan tidak berubah. Ini maka tasawuf ini awet. Kalau syariat hampir setiap baksil masail bisa berubah. Khususnya masalah-masalah furu'iyah. Selanjutnya, banyak orang tidak suka tasawuf. Banyak. Karena dianggap melemahkan. Jadi tidak giat dalam beramal. Tapi lalu giat dalam merenung.
yang tidak suka ke tasawuf, antara lain yang dari Wahabiyah itu tidak suka. Jadi kalau kamu ke Makkah wiridan di sana, ini datangi polisi kamu di Masjidil Haram. Ngapain kamu ini? La ilaha illallah, ya sudah la ilaha illallah saja. Ada apa bareng-bareng, ada apa banyak-banyak begitu.